Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursyalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para penonton dan para subscriber semuanya, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kalian dan keluarga, sehat walafiat, tidak kekurangan apapun selama-lamanya. Amin. Kali ini saya masih di Lampung dan inilah yang menakutkan setiap saat, yaitu fenomena alam ya, terjadinya angin, petir dan hujan. Maka saat ini di Lampung mendung sudah hitam legam di seluruhnya seperti itu ya, dan angin kencang sekali seperti itu. Kita akan cek ya, bahwasanya akan terjadi hujan besar ya, disertai angin kemudian petir. Maka kami semua harus berhati-hati. Maka seperti ini teman-teman, saya akan perlihatkan, saya bukan hanya cerita bohong. Makanya fenomena alam yang paling menakutkan adalah Lampung. Ketika panas menyengat, maka akan berubah menjadi langit hitam, kemudian akan disertai angin dan petir ya. Ini masih pukul 4 sore atau pukul 16 ya. Inilah fenomena yang mengerikan ya. Kita bisa saksikan bersama. Ini kalau sampai terjadi hujan, maka di sini akan hujan sangat lebat sampai sana-sana. Jadi ada suara senso yang belum berhenti, padahal angin sudah kencang seperti itu. Teman-teman, doakan kami selama di sini dan bahkan semua saudaraku di sini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Warna yang berbeda antara awan hitam dan inilah yang disebut dengan fenomena alam yang ada di Lampung. Makanya seluruh penerbangan yang melalui Lampung senantiasa berhati-hati. Itu ada dua awan, yang di atasnya awan putih, yang di bawahnya adalah hijau kehitam-hitaman. Nah, itu diteriaki ibu-ibu. Nah, seperti ini sangat mengerikan. Ini adalah rumah seseorang. Gelap gulita, akan segera turun hujan ya, dan banyak kilat, maka saya harus berteduh atau berlindung. Gambar seperti ini. Yeah.
saya berdoa untuk di tempat kalian semua senantiasa aman ya, tidak seperti di sini ya. Ketika saya belum lama di sini, saya cukup kaget dengan situasi ataupun kondisinya ataupun musim atau cuaca atau iklim di Lampung ya. Karena apa? Karena panas ya yang menyengat kepala, tiba-tiba hitam legam kemudian disertai angin dan petir, maka hujan turun dengan sangat deras ya. Saya keliling-keliling kampung di tempat saya tinggal. Itu rumah Mbah Uji. Rumah Mbah Paikun Uji. Mobil ini muat pasir. Ya, buru-buru supaya sampai. Para bapak dan ibu tani pulang dari ladang. Mereka buru-buru pulang karena cuacanya sudah gelap. Assalamualaikum Ustaz. Semakin gelap ya. Semakin gelap ya. Biasanya saya akan segera turun hujan, maka mendung bergerak dari utara ke selatan ya, di sini. Itulah pergerakan mendung. Bisa dibuktikan bahwa ini bukan settingan asli. Mendung yang berlapis-lapis dengan warna berbeda-beda ya. Ada yang hitam, ada yang putih. Gemuruh-gemuruh. Mobil muat singkong ya, karena hari sudah mulai gerimis ya, saya akan segera pulang. Ya. Cuacanya, cuacanya. Hujan cepat. Sudah hujan, saya harus cepat-cepat pulang. Saya harus cepat sampai di rumah karena basah. Mulai hujan. Mau berangkat ke ladang sudah tahu hujan. Ya, balik, Bah. Oh, balik. Hujan. Hujan. Di sebelah selatan seperti ini.
hujan sudah turun ya. Ini sudah basah. Cuaca seperti sore berarti masih siang. Bisa pulang. Sekian, doakan kami sehat dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.